Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, geng-geng bandar Malaysia khususnya, video ni saya buatkan khusus untuk The Pickers Bandar, insyaAllah. Maklumlah, sekarang ni musibah melanda seluruh Lembah Kelai. Kedai sahabat saya ni di Seksyen 25 Seri Muda diberitakan tu tenggelam lah. Siapa tak nampak bombong pada dia kata di Seri Muda. Jadi kedai dia sederet tu ada 4 pintu. Satu store dia dekat dengan blok sebelah tu dia ada store. Diberitakan dalam store dia tu ada lebih kurang 150 ketul lagi. 150 ketul ke 200 ketul. Barang hot-hot item saja yang mana main bandar tahulah. Barang hot item 150 ketul hampir bernilai 200,000 semua tergelai. Ketul yang belum pecah, ketul kasut pun yang belum pecah pun banyak ketul lagi. Dan semua kedai dia 4 pintu tergelai terus. Dan lagi satu yang menjadi masalah lagi, rumah beliau. Beliau adalah Jafri Abdul Manah, Encik Jafri Abdul Manah ni owner kepada The Pickers Bandar. Rumah dia belakang dinding kedai. Belakang dinding kedai tu rumah dia. Rumah teres. Dua tingkat tapi dimaklumkan dua-dua tingkat tu dah tergelai dah. Saya mohon dengan video ni saya nak memohonlah. Saya tahu saya kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya ada yang rasa nak membantu tapi tak tahu cara macam mana. Jadi hari ini setelah saya menelpon dan dia pun menyetujui, pada peringkat awalnya dia rasa macam segar. Tapi saya rasa saya terpanggil untuk membantu beliau. Ini khusus untuk The Pickers Bandar, Jafri Abdul Manaf. Saya minta izin dengan dia. Kebetulan tadi saya call dia bersama isteri dia. Jadi saya minta untuk dapatkan nombor akaun dia direct. Nanti saya akan tulis di bawah ni nombor akaun CIMB apa semua. Akaun kedai dia, The Pickers Bandar. Jadi untuk saya, sahabat-sahabat saya hok rasa terpanggil untuk membantu. Saya tak kira lah 10 sen ke, 1 ringgit ke, 10 ringgit ke. Habis direct transfer ke akaun The Pickers Bandar lah. Dan saya tahu benda ni satu musibah yang besar bagi peniaga. Dia akan kehilangan semualah. Dan lagi satu, semua apa yang dia cipta, apa yang dia rangka setelah belah-belah tahun dia negosi tu, hancur dalam sekelip mata lah. Dengan rumah sendiri, kereta dia 2 biji. Dia alhamdulillah selamat sebab dia dengan isteri dia balik ke Kelantan. Pada hari kejadian tu dia balik ke Kelantan. Sampai rumah kampung dalam lebih kurang pukul 3 cerita dia. Pukul 4 tu anak buah dia kata gambar kedai dia pergi ke bandar dah naik air dah. Lebih kurang parah pinggir dah. Duduk dalam sejam lepas tu dah 5 kaki dah air masuk. Sampai ke berita pagi tadi, signboard kedai dia dengan bumbung kedai dia dah tak nampak dah. Dia sekarang tengah dalam keadaan ni sikit lah. Dalam keadaan tertekan lah sikit. Inilah cara kita nak bantu dia. Jadi siapa-siapa nak tengok video ni khususnya, saya nak tolong war-warkan. Nak tolong, kalau boleh minta tolong share-share. Mana tahu ada yang manusia yang berhati mulia yang boleh tolong bantu Abang Jeffrey kita, The Pickers Bandar, dari sudut keuangan contohnya. Mungkin saiz-saiz kita tahu yang nak tolong dengan tenaga apa semua. Tapi mungkin dia tak ada berpeluang. Jadi saya terus open benda ni. Siapa yang nak bagi sumbangan ataupun bantuan kepada Jeffrey, owner kepada The Pickers Bandar, boleh terus masuk ke akaun The Pickers Bandar dah. Saya tak tahu berapa nilai kerugian. Tapi memang diketul saja pun kita tahu dah. Ratus-ratus ribu. Semua 4 pintu kedai. Semua tenggelam dengan kereta, aset-aset dia semua tenggelam. Saya mohon saya sahabat kita hululah. Orang mana ada lebih minta tolong pakat-pakat bantu sama-sama kita dalam menghadapi situasi ni dah. Minta kita ada lebih sikit, kita boleh hulur kat orang sikit. Yang mana ada lebih-lebih minta tolong sumbang kepada The Pickers Bandar ni dah. Setakat tu dulu saya sudahkan dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.